Tuh, live-nya gak muncul-muncul, Kak. Gak Live-nya ada gak ya? ada-ada. Ya emang gitu gitu gue aja. Nomor aku juga gitu kan. Wi-Fi-nya ya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman? Semoga pada sehat-sehat ya. Nah, untuk live streaming kita kali ini, aku akan ngebahas seputar koleksi-koleksi kita, mulai dari kebaya hingga batik. Nanti akan aku review juga semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, boleh banget nih Kak dicek-cek dulu aja keranjang kuning kita di bagian pojok kiri bawah. Karena sekarang kita lagi ada di 41 produk dalam keranjang kuning, jadi lagi banyak banget ya Kak koleksi-koleksinya. Dan juga ada produk terbaru kita nih teman-teman ya. Jadi buat kakaknya yang pengen cek-cek, boleh banget nih yang pengen tanya-tanya juga. Yang lagi cari kebaya nih Kak buat acara spesialnya, buat ke wisuda ataupun lamaran dan juga kondangan. Di sini kita banyak rekomendasi buat kakaknya. Jadi kakaknya boleh dicek-cek dulu aja. Kalau misalkan udah ada yang suka juga boleh banget di komen-komen biar bisa aku bantu jelaskan detailnya satu per satu. Oke, dan juga untuk yang baru bergabung juga selamat bergabung semuanya. Di sini kalian lagi ada di room live-nya Fanris Kebaya yang dimana di sini kita ngejual untuk kebaya-kebaya dengan model yang modern dan juga cantik. Lalu ada batiknya juga, jadi bisa untuk couple seperti itu ya. Kita bisa mulai ya Kak untuk live streamingnya. Aku akan mulai dari etalase nomor. Di etalase nomor satu nih teman-teman, di sini kita ada kebaya Ozara. Nah, untuk kebaya Ozara ini jadi model kurung tunik ya Kak dengan panjang di sekitar 90 cm. Aku akan spill di salah satu warnanya yaitu di warna mint seperti ini. Ya Kak, di etalase nomor satu kebaya Ozara. Di sini kita pakai bahan tile, dia juga udah full furing dengan bahan kaos, jadi pastinya dipakai pun udah nyaman. Dan juga di bagian depannya tuh dia punya resleting. Jadi ini bisa banget buat teman-teman yang busu ya Kak. Di sini untuk zaman sekarang juga udah gampang banget ya teman-teman cari kebaya-kebaya busu friendly, apalagi di Fanris Kebaya nih Kak. Di sini kita banyak banget ya Kak koleksinya, hampir di 50% produk kita itu busu friendly, teman-teman. Jadi kalau misalkan kakaknya busui masuk ke live streaming kita itu pas banget. Di sini aku punya banyak rekomendasi buat kakaknya. Salah satunya di etalase nomor satu kita ini Kak ya, di kebaya Ozara. Ya Kak, untuk panjangnya sekitar di bagian lutut ya Kak, kalau kita pakai. Dan dia ini ada sedikit cuttingan di bagian bawahnya ya. Jadi dipakai jalan pun dia tetap leluasa dan juga nyaman. Ya Kak, di sini kita ada 4 size dari mulai size M sampai dengan double XL di sini kita ada. Ya Kak, untuk double XL dia di sekitar LD 118 ya Kak untuk bagian depan, dan ini di bagian belakangnya seperti ini. Ya Kak, ini ada di etalase nomor 1 ya Kak, di kebaya tunik Ozara. Ya di sini aku lagi pegang yang warna mint dengan size L ya teman-teman. Untuk yang aku lagi pegang dengan size L. Jadi untuk perkiraan size L dia kira-kira seperti ini ya Kak. Ya, ini untuk warnanya pun cantik banget ya teman-teman. Warna mint ini dia tuh warnanya biru agak ke hijau gitu Kak. Jadi warna seger banget nih. Ya cocok buat teman-teman yang pengen coba-coba warna baru nih Kak, si warna mint ini. Seperti ini ya, detail nomor satu kebaya Ozara. Cantik banget nih, dia tuh simple ya teman-teman. Detailnya dia simple banget Kak, cuman slating depan dan juga bagian bawahnya aja. Cuman di sini kita main di bahannya teman-teman. Ya, detail bahannya dia cantik banget Kak, seperti ini. Ya, untuk detail bahannya si bordirnya ini kelihatan mewah ya Kak. Seperti ini untuk detail dekatnya. Ya Kak, di untuk bagian kerah tuh dia tipe kerah Shanghai. Jadi juga lumayan tinggi. Kalau misalkan teman-teman pakai kerudung yang diikat kayak aku itu masih aman, masih ketutup ya di bagian leher. Seperti itu ya. Di etalase satu, kalau misalkan teman-teman mau boleh banget nih langsung aja digercepin check out payment. Dan juga nih buat kakak yang baru bergabung, kakak Nunung, kakak Farida ya, yang baru bergabung semuanya selalu bergabung di live streaming kita. Buat teman-teman untuk live streaming kita di siang kali ini bakal ada yang beda nih teman-teman. Karena nanti di akhir ataupun di pertengahan live streaming kita, aku bakal keluarin flash sale. Ya Kak, aku bakal keluarin flash sale. Ya Kak, kita lagi ada banting harga di beberapa etalase. Jadi buat teman-teman nih yang pengen dapat harga murah boleh banget nih Kak, ya. Nanti ditunggu Kak.
Ditunggu sampai di akhir live stream kita nanti, bakal kita keluarin di 10 menit terakhir. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya kak, sambil di-share juga nih ke teman-teman ya, ke keluarganya juga boleh banget nih kak ya. Di-share aja sebanyak-banyaknya, ajak join juga, biar kedapatan harga flash sale kita juga nih teman-teman. Karena kapan lagi coba kebaya-kebaya, harganya di 100 ribuan aja kak. Seperti itu ya. Ini ada di etalase nomor 1 di kebaya Ozara. Ya aku lagi pegang yang warna mint. Ya kak, warnanya cantik banget. Ya kak, bikin cerah gitu ya untuk warnanya. Seperti ini, oke okay? Dan juga pertanyaan dari kakak Aisyah, kakak etalase 15 ada warna coksu. Oke, aku cek ya kak, etalase 15 di sini kita ada. Oh, untuk etalase 15 ini baru banget warna coksunya habis kak. Ya, untuk kebaya Mika di sini baru banget warna coksunya habis kakak. Ya, baru tadi pagi teman-teman yang warna coksunya habis. Ya kak, di sini mungkin kakak boleh ke yang warna mocha, atau kakak boleh ke etalase lain yang masih ada warna coksunya. Ya kak. Di etalase nomor 13 ini sepertinya dia masih ada warna coksu deh kak. Dia sama-sama kutu baru dan dia mirip banget sama 15. Etalase 13 ini dia mirip banget sama 15, cuman beda di bagian kerahnya aja kak. Ya sama-sama di model kutu baru dan panjangnya pun standar juga. Dan 13 ini dia kalau gak salah masih ada coksu. Nah seperti ini kakak. Ya, untuk etalase 13 dia mirip banget kok, dia cuma beda kerah aja. Nah untuk etalase 15 itu dia kerahnya lurus ya kak. Kutu baru kerah lurus, sedangkan yang etalase 13 ini dia kita kasih katingan rumbai seperti ini. Kita kasih variasi katingan rumbai. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kakak nggak mau yang terlalu basic ya kak, yang lurus aja, kakak bisa ke etalase nomor 13 juga nih. Ya, kalau kakak lagi ngincar warna coksu, ya kalau kakak Aisyah lagi ngincar warna coksu, boleh ke etalase 13 kita nih kak. Ya, dia mirip banget kok. Dia beda cuma di bagian kerahnya aja. Dari bahan, lalu juga desain, panjang, semuanya dia mirip sama etalase nomor 15. Jadi buat teman-teman yang kehabisan warna di etalase nomor 15, boleh ke etalase 13 kak, dia mirip banget seperti ini ya. Di sini kita pakai bahan brokat, dia juga udah full furing dengan bahan kaos, jadi pastinya dipakai pun nyaman ya kak. Dan juga dia punya resulting depan, jadi ini aman banget ya buat teman-teman yang busui ya kak, dia busui friendly. Dan juga untuk kebaya etalase 13 ini juga dia simple banget ya kak, dia tuh non payet, non glitter. Ya kan, jadi kalau misalkan kakaknya lagi cari ataupun emang suka kebaya-kebaya simple kayak gini, boleh banget nih di etalase 13 kita salah satunya. Dia juga udah ada sampai LD 125, teman-teman. Ya, dia udah ada sampai ke LD 125 di size double XL. Ya, kita udah ada juga untuk LD-LD yang jumbo seperti itu ya. Untuk bagian depannya, dia panjangnya sekitar 70 dan di bagian belakangnya panjangnya sekitar 60. Ya kak, ini kalau kakaknya kehabisan etalase 15 boleh ke 13 ya. Boleh ke 13 warna coksu. Dia untuk warnanya masih ready kakak. Dia warnanya masih ready, etalase nomor 13 ya. Di sini aku lagi pegang size terkecilnya di size M, kira-kira di LD 92 cm. Seperti ini ya. Oke, kalau misalkan kakak Aisyah juga suka nih ya dengan etalase 13 kita, boleh banget nih kak langsung aja digercepin. Karena dia juga lagi ada promo up to 10% teman-teman. Jadi dari yang awal harga ya, dari yang harga awal itu di 160.000, sekarang jadi 140.000-an aja nih teman-teman. Lumayan banget ya kak ya, kalau misalkan kakaknya check out pas kita lagi live streaming, karena ada potongan harga sebanyak 20.000-an ya. Seperti itu. Di sini kita semua etalase lagi kita promoin kak, mulai dari 10 sampai ke 30% teman-teman. Apalagi nih kalau misalkan kakaknya nanti stay di room live kita sampai kita keluarin flash sale. Pas nanti jam flash sale ini kita bakal diskonin harganya up to 40% teman-teman. Jadi buat kakaknya udah bergabung, yang baru bergabung jangan kemana-mana. Karena pas aku nanti keluarin flash sale itu harganya bakal gila-gilaan banget teman-teman. Kita bakal banting harga teman-teman. Seperti itu ya, di beberapa etalase. Ya, di beberapa etalase seperti itu. Dan jadi buat kakak juga nih boleh banget di share juga nih ke teman-temannya, ke keluarganya ya kak, ajak join juga biar kedapatan flash sale kita juga nih ya, apalagi yang lagi cari kebaya. Nah di sini pas banget nih kalau kalian lagi cari kebaya dengan harga affordable seperti itu ya, karena di sini pun kita semuanya tuh produksi sendiri, jadi kita pun bisa main harga teman-teman seperti itu ya. Ini untuk etalase 13 ya kak, kembarannya 15. Nah jadi kalau misalkan kakak Aisyah kehabisan 15 coksu, masih ada 13 coksu seperti itu ya. Dan juga untuk kakak Abel, etalase nomor 12 kakak boleh banget nih ya. Untuk 12 di sini kita ada kebaya olive. Nah kebaya olive ini kebetulan banget lagi dipakai oleh Kak Fitri tadi, Kak Pimin kedua kita. Mungkin kita bisa panggil langsung aja kali ya. Oke, Kak Fitri boleh masuk sebentar ke frame buat tunjukin ke kakak Abelnya untuk etalase 12 yang lagi di try on. Kebetulan banget nih kak lagi try on sama Kak Fitri sebentar ya. Nah ini kita langsung contohin aja ya. Oke.
Yang lagi aku pakai sekarang ini di etalase nomor 12 ya kak. Jadi untuk etalase 12 kita cuma ada di satu warna aja ya. Kita khusus di satu warna aja. Kebetulan untuk warnanya di warna terakota yang lagi aku pegang sekarang. Ya, jadi untuk etalase 12 ya, di sini kita punya untuk kebaya olive. Jadi untuk bahan di sini kita punya untuk bahannya ada di bahan brokat daripada dengan bahan velvet. Jadi untuk bahan velvetnya ada di bagian dadanya nih kak. Jadi untuk di dalamnya kita sudah lapisi lagi dengan furing dengan bahan velvet ya, di bahan yang sama juga. Jadi untuk panjangnya sekitar 80 cm ya kak. Nah bisa kak lihat untuk modelnya dia ada sedikit cuttingan kak di bagian kiri bawahnya. Ya mungkin aku boleh mutar dikit ya kak. Tuh. Untuk di belakangnya resleting ada di bagian belakang, udah ada detailing pitan yang ngasih kesan slim di bagian pinggang kakaknya. Ya, jadi aku di BB59, ya tinggi aku sekitar 162, aku ada di LD95. Untuk size yang lagi aku pakai ada di size paling terkecil, ada di size M. Jadi seperti ini ya kak, untuk etalase 12. Ya, cakep banget ya kak, udah ada pemanisnya di bagian leher, bagian dada, bagian pinggang, dan di bagian ujung katingannya. Jadi kalau kakaknya mau buruan digercepin sekarang ya kak, buruan digercepin sekarang, ambil di etalase nomor 12-nya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Fitri. Udah dibantu try on juga nih ya buat Kakak Abel. Jadi kita langsung kita beri contoh aja untuk try on-nya ya Kak. Karena di sini kita memang kebetulan satu warna aja nih untuk si etalase nomor 12 ini ya. Dia cuma di warna bata aja nih Kakak. Jadi ya, jadi walaupun di sini kita juga cuma satu warna, tapi warna yang kita pilih pun pas banget ya Kak ya. Dia itu warnanya, warna batanya yang kalem ya Kak. Warna batanya agak kecoklat gitu. Jadi warnanya pun dia masuk ke semua skin tone teman-teman. Jadi buat ke sawo matang, kuning langsat, kulit yang putih juga dia warna cocok. Seperti itu ya. Ada di etalase nomor 12 ya untuk Kak Abel, untuk yang tadi Kak Fitri pakai. Seperti itu ya. Dan juga untuk Kak NS yang dipegang etalase berapa kakak? Untuk yang tadi Coksu, ini di etalase 13 ya. Untuk yang Coksu ini ada di etalase nomor 13. Aku akan bantu pin ya kak untuk etalase 13 ya. Oke, mungkin kita boleh kenalan juga nih ya. Untuk yang tadi kakaknya pakai etalase 12 yang warna bata itu namanya Kak Fitri, sedangkan aku sendiri di Kak Gaida. Kakaknya juga boleh langsung panggil nama gak apa-apa ya. Kalau mau langsung panggil nama juga gak apa-apa. Ya, salam kenal ya teman-teman semua. Dan juga untuk kakak NS tadi ya, untuk yang aku pegang ada di etalase 13 kakak ya, di kebaya Lenita. Nah di sini kita masih ready warna coksu, karena tadi kakak Aisyah ini kehabisan yang 15 coksu. Jadi aku rekomendasi kakaknya di 13 coksu, karena dia mirip teman-teman antara 13 dan 15. Dia sama-sama kutu baru, cuman beda di bagian kerahnya aja. Seperti itu ya. Ini juga dia busui friendly, jadi oke banget ya kak buat teman-teman yang busui. Dia tuh panjangnya standar sekitar 70 depan dan juga 60 di bagian belakang. Seperti ini ya. Di sini kita pakai bahan brokat, dia juga udah full furing dengan bahan kaos. Jadi pastinya dipakai pun udah nyaman banget teman-teman. Ya, dan untuk bahan brokat ini pun dia tuh bahannya lemas, itu ngefit ke badan. Jadi dipakai pun gak ada bikin ngerasa tebel ataupun kaku atau berat. Nah, kan kadang permasalahan di situ ya teman-teman, kalau kebaya di sini kita pakai bahan brokat jadi nyaman. Ya apalagi buat teman-teman yang punya acara seharian nih ya, dari pagi sampai sore, itu oke banget kalau misalkan pakai etalase 13 kita nih kakak, seperti ini. Dan juga karena dia ini simple, jadi gampang buat kita tambah aksesoris ataupun kita mix and match, seperti itu ya. Untuk kakak NS di etalase nomor 13 ya. Dan juga untuk kakak Fazarin Riria, Rina, sorry, spill couple terakota belakang boleh. Untuk terakota belakang ini ada di etalase nomor 26 ya kak. Etalase 26 untuk yang tipe plisket, etalase 25 yang tipe lilitnya. Jadi kita ada dua tipe rok, seperti apa ya. Aku akan spill untuk yang belakang ini di variasi warna terakota. Aku akan spill di kemejanya dulu ya. Nah seperti ini kakak, untuk yang dipakai patung belakang ya. Untuk bahan batik di sini kita ada di bahan polyester foil ya kak. Untuk bahannya ini tuh flowy, jatuh gitu teman-teman, dan juga adem banget nih. Jadi tuh dia bahannya gak terlalu tebel, gak terlalu tipis juga, jadi nyaman banget teman-teman. Dia juga udah full furing ya kak, dengan bahan polyester foil, dengan bahan yang sama ya. Dia juga berkerah dan full kancing di bagian depan. Jadi, untuk kancingnya pun dia hidden button, jadi ketutup lagi sama detail kain. Dia terkesan lebih rapih teman-teman, apalagi buat acara-acara spesial nih ya. Pasti kan kalau misalkan rapi kayak gini juga cakep. Dia juga ada sakunya di bagian kiri. Untuk kemeja kita ada 4 size ya kak, ada dari M sampai ke double. Sedangkan untuk roknya dia all size ya kak. Untuk roknya dia all size, seperti itu ya. Dan juga untuk kakak Ias yang dipakai warna apa kak? Untuk yang dipegang kebaya tadi warna coksu, yang aku pegang ini warna terakota, seperti itu ya. Untuk kakak Uhtirha, warna taro kakak boleh. Untuk yang 13 taro, kalau misalkan yang 13 taro dia sudah sold out kakak ya. Kalau misalkan yang 13 taro tadi yang kutu baru dia sudah sold out ya, untuk di warna taronya. Oke.
13.15 dia warna taronya sudah sold out teman-teman. Karena taro ini salah satu warna best seller kita kak. Ya, taro ini salah satu warna best seller kita, jadi cepet banget habisnya. Ya, jadi mohon maaf banget ya kak untuk yang warna taronya lagi habis. Mungkin aku bisa rekomendasiin yang lagi aku pakai nih. Yang aku pakai ini ada warna taro kakak. Seperti itu ya. Kakak lanjut lagi untuk kakak Henry warna bata ada kak, untuk kebaya ada. Untuk kebaya kita banyak banget kok kakak warna bata. Ya, aku akan rekomendasiin juga di beberapa etalase ya. Untuk bata ini kita ada di model-model yang standar, ada model tunik, ada gamis juga. Jadi untuk warna bata kita lumayan banyak teman-teman, hampir di semua etalase kita punya warna bata ya. Dan juga tuh kakak Oktirha, kakak boleh lihat yang kakak pakai warna taro boleh ya kak. Lihat warna taronya kak yang kayak gitu ini. Untuk yang batik warna taronya di seperti ini. Ini lebih ke warna lilak ya teman-teman. Cuma memang dia lilaknya tuh gak yang terlalu terang, gak yang terlalu cerah. Jadi buat ke taro pun ini masih aman banget kakak. Untuk yang batiknya ya di Kemoceng Taro etalase 26 di Rock Place Cat. Seperti ini. Kakak juga mungkin boleh di screenshot ya. Untuk kakak Faza, Tua Fazarina. Seperti itu oke. Dan juga untuk kakak Henry. Kalau Henry warna bata ada banget kakak. Untuk kebaya di sini kita ada beberapa produk ya kak yang punya warna bata. Aku akan sebutkan juga coba di etalase ya. Di sini kita ada dari etalase nomor. Nah, etalase nomor 8, 8 ada terakota, 8, 9, 10, 11, lalu juga 12 ya kak. Berarti dari 8 sampai 12 itu ada warna bata ya kak. 8 sampai 12 ada warna bata. Lalu juga di etalase nomor 18 sampai 20 juga ada warna bata. Ya kak, 18 sampai 20 juga punya warna bata. Seperti itu ya. Baik, 8 sampai ke etalase nomor 8 sampai 12. 8 sampai 12 lanjut dari 18 sampai ke 20. Ya, itu warna bata. Kita banyak banget kok. Kakaknya boleh dicek lagi. Kalau misalkan mau di-spill boleh. Yang aku pakai juga ada warna bata. Yang aku pakai bata dan yang tadi ada komen juga taro ya. Nah, untuk yang taronya. Yang lagi aku pakai. Ya. Seperti ini ya, ini buat kakak Henry, salah satu warna bata kita. Yang lagi dipakai patung pun bata kakak. Nah, yang lagi dipakai patung pun bata. Ya, ini ada etalase nomor 15, teman-teman. Bagi di patung belakang etalase 15, variasi warna bata. Seperti apa ya, untuk kakak Henry. Dan juga untuk, kakak yang aku pakai warna bata dan yang aku pakai warna taro, boleh banget ya kakak. Aku pin ya, etalase yang aku pakai ini ada di etalase nomor 19 ya teman-teman. Etalase 19, nah seperti ini. Aku pakai warna mocha, ini ada taro juga, lalu juga ada warna bata. Di sini warnanya cantik-cantik banget ya teman-teman. Pilihan warna kita banyak dan juga cakep semua kak. Seperti ini. Jadi kakaknya pasti galau banget nih ya pilih warna-warna dari kita. Emang warna-warna kita pilih tuh yang kepake dan juga pastinya yang cakep. Seperti ini kak. Ya. Untuk di warna taro dan juga warna bata. Untuk warna taro ini yaitu warna ungu kalem yang agak keabuan gitu. Warnanya cakep banget teman-teman ya. Seperti ini. Warnanya juga jarang ya kak. Jadi gak pasaran. Untuk warna bata dia warna seger banget kak. Cantik nih. Untuk di warna bata. Seperti ini ya. Untuk yang aku pakai di etalase 19 itu model kurung tunik ya kak. Jadi ada slating depan dan juga sedikit cuttingan di bagian bawah. Nah seperti ini. Ya kak. Jadi pakai jalan pun dia tetap leluasa teman-teman. Ya. Dan juga panjangnya sekitar di 90. Jadi kira-kira di bagian lutut. Nah, ini juga bisa banget dipakai buat wisuda, atau juga buat ke kondangan, atau juga buat ibu besan, juga kemarin ada yang ngambil teman-teman ibu besan, atau juga buat couple keluarga, ini juga bisa banget. Seperti itu ya. Itu yang aku pakai etalase 19 ya, buat kakak Uhtirha dan kakak Henry. Seperti itu, oke? Dan ala Bekui, kakak nomor 3, warna biru boleh banget nih ya. Untuk kita ke nomor 3 nih kakak. Untuk nomor 3, nah ada kebaya Naura. Nah kakak Bekui, nah kalau misalkan kakak Bekui ini mau check out etalase 3, aku boleh saran sedikit kakaknya check outnya nanti aja kak jam 13.50. Kakaknya check out nanti aja kakak jam 13.50 karena di etalase nomor 3 ini kita bakal flash sale-in teman-teman ya. Etalase 3 ini kita bakal flash sale-in nanti di jam 13.50. Jadi kakaknya kalau misalkan mau dapat harga yang lebih murah lagi, boleh banget ikan nanti di jam 13.50. Seperti ini ya. Aku akan bantu spill deh kak di warna baby blue ini, warnanya cakep banget ya teman-teman. Ya, di sini tuh kita pakai bahan velvet paduan dengan bahan tile. Ya kak, untuk bahan velvetnya di bagian dada dan sebagai furring ya kak. Untuk bahan velvet tuh di bagian luarnya dia shiny dan di bagian dalam itu dia lembut. Jadi dipakai ke kulit pun dia nyaman. Dan dipaduin sama bahan tile.
ya kak. Dia juga ada tambahan pahitnya di bagian dada dan juga ada tambahan bahan tutu di bagian tangan seperti ini. Dan yang aku suka pun dia tuh cuttingannya kebuka gini kak. Jadi kayak kesannya kita pakai selendang ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kakak lagi foto nih ya kak, terus tangannya kayak gini tuh. Jadi cantik banget teman-teman di, detail tangannya ya. Untuk panjang itu dia standar sekitar 75 cm di bagian depan. Dan di bagian belakangnya dia ada resleting. Seperti ini ya, untuk kakak Bekuy di etalase nomor 3 kita yang warna baby blue ya, cantik banget ya kak warnanya. Itu warna biru cerah gitu ya teman-teman, biru langit, warnanya cantik banget nih. Kalau misalkan kakaknya suka, boleh banget nih kak langsung aja di gercepin check out payment. Seperti ini ya, nanti kakaknya boleh banget nih stay sampai di jam 13.50 ya, stay aja sampai jam 13.50. Oh iya, iya kita lagi live teman-teman, bener banget kakaknya. Enggak ya, bener banget kak, di sini emang lagi ada kakak-kakak yang live teman-teman. Masuk TV, masuk CNN. Oh ya, teman-teman lagi nonton TV ya. Kakaknya sambil nonton TV ya nih ya teman-teman ya. Sambil nonton TV sambil nonton live nih. Ada aku di dua-duanya ya, di HP, di TV juga. Iya kak, tadi sambil kakaknya juga live di CNN teman-teman. Betul banget kakak DM dan kakak Wit. Ya, kakaknya lagi nonton juga nih kayaknya ya. Dan juga kita lanjut nih ya. Untuk kakak, coba nih, kalau kak Hendri, kalau pesan lengkap bagaimana cara kakak? Kalau misalkan kakaknya mau pesan lengkap couple full, itu bisa bisa kakak ke etalase 19 dulu. Kakaknya ke etalase 19, lalu kakak pilih yang variasi atasan aja. Ya. Pilih dulu yang variasi atasan aja, dan pilih yang warna bata. Lalu kakak ke etalase nomor 25 tadi, dan pilih yang pleat cat plus atasan, dan pilih warna terakota yang matching dengan si warna kebayanya. Jadi ada dua item gitu teman-teman. Ya, ada dua item, nanti kakaknya langsung di check out-nya barengan aja biar satu paket seperti itu ya. Untuk kakak Hendri kalau misalkan mau pesannya lengkap. Ya, Kak. Dan juga untuk kakak Eli, kakak ada warna denim, Kak? Ada banget teman-teman. Di sini kita juga ada ya. Untuk warna denim di beberapa etalase ya, Kak. Untuk warna denim ini ada di etalase nomor 21. Ya, Kak, 20. Etalase nomor 20. Sebenarnya untuk 20 dan juga 21 tuh dia warna birunya mirip teman-teman, biru denimnya. Ya, aku akan spill juga untuk di kedua etalase ini. Sebentar ya. Untuk yang 20 kita punya kebaya Lutfi dan 21 kita ada kebaya Lesti. Nah, seperti ini kakak. Ya, aku akan bantu spill juga. Nah, seperti ini. Dan yang etalase nomor 21 dia tinggal satu piece terakhir teman-teman ya. Etalase 21 dia tinggal di satu piece terakhir aja, tinggal di size double XL. Ya kak, ini kalau misalkan teman-teman size-nya udah pas, terus juga warnanya juga udah suka ya kak, langsung aja digercepin teman-teman. Karena ini salah satu warna bestseller kita. Jadi itu banyak banget yang ngincar teman-teman. Untuk warna biru ini banyak banget yang ngincar. Cuman karena size-nya tinggal di size, size besar, jadi banyak yang mundur. Nah, kalau misalkan kakaknya size udah pas, warna juga udah pas, nah langsung aja diamanin teman-teman. Ya, jadi kita juga gak bakal restock, Kak. Untuk warna biru kita gak bakal restock lagi. Ya, untuk kebaya Lesti di warna biru kita gak bakal restock lagi, teman-teman. Ya, kita restocknya di warna rose gold. Nah, aku juga info nih ke teman-teman sekalian ya. Untuk etalase nomor 21 di warna rose gold, ya Kak, untuk kebaya Lesti rose gold kita akan restock, teman-teman ya. Untuk kebaya Lesti di warna rose gold kita akan restock ya, Kak. Kabar baik buat teman-teman semua yang nanyain warna rose gold terus nih ya. Kakaknya banyak banget ya, Kak, yang nanyain warna rose gold. Tenang aja, Kak. Kita dengar teman-teman kok. Kita dengar teman-teman kok ya. Kita lagi proses restock juga, Kak. Ya, kita lagi proses restock untuk yang warna rose gold. Sekitar 2 minggu lagi udah bisa di check out. Sekitar 2 minggu lagi udah bisa di check out. Kakaknya stay aja nih ya. Tungguin aja nih kak untuk info restock di kebaya Lesti. Masuk CNN, iya kakak. Kakak Igan tadi juga ada kakak-kakaknya masuk sini kakak ya. Depan aku ada kakak-kakak CNN teman-teman sebenarnya. Ya kakaknya sambil ini juga ya. Kakaknya sambil nonton TV juga nih ya. Nonton live sambil nonton TV juga nih kayaknya nih kakak Igan ya. Iya kakak tadi lagi ada kru, lagi ada kakak-kakak CNN tadi sambil nge-live juga teman-teman. Aku masuk ya. Kayaknya aku kesorot deh. Ya. Wah, keren TV apa Kak? Jam berapa? Oh, Kakak CapCut ya di CNN. Iya nih Kakak, di channel apa nih? Coba dong aku ntar mau lihat juga deh. Aku juga ntar mau lihat juga deh kalau misalnya ada rekapannya teman-teman ya. Kalau ada rekaman ulangnya ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Untuk kakak Aisyah udah check out kakak. Oke kakak, terima kasih banyak ya udah di check out. Ditunggu barangnya datang dan juga semoga kakak Aisyah suka ya. Dan kebetulan kakak ini juga check outnya masih di siang hari nih ya. Sebelum jam 2 kita bisa masukkan ke pengiriman di hari ini kakak. Ya, jadi kita bisa kirim di hari ini lebih cepat juga sampai di rumah kakaknya nih ya. Karena kita pengiriman sampai jam 2 ya teman-teman. Sukses ya di Tanah Abang, semoga tokonya ramai lagi, amin. Terima kasih banyak ya kakak Igan untuk doanya. Doa baik kembali lagi buat kakak semua ya. Terima kasih banyak kakak untuk doanya.
Iya, kita juga lihat di CNN. Oh iya, teman-teman, lagi pada nonton TV juga ya? Lagi pada nonton TV juga nih kayaknya teman-teman ya. Iya, Kakak. Lagi banyak tadi tuh lagi banyak siaran TV yang ke sini, teman-teman, ya. Dari kemarin tuh lagi banyak banget Kak siaran TV ke sini. Jadi mungkin aku kesorot dikit kali ya. Aku masuk dikit ya ke frame. Iya. Lagi live ya CNN ya? Aku gak bisa lihat nih teman-teman, aku lagi live. Ya. Iya nih Kakak. Oke. Okay. Kalau teman-teman mau ada ditanya-tanya lagi boleh ya. Kalau Kakak pengen edit tanya lagi boleh banget. Ke sini gara-gara CNN. Oh iya teman-teman. Waduh kayaknya aku harus terima kasih juga nih ya ke CNN udah ngemasukin kita. Ya Kak. Kakak Chandra, Kakak Wian banyak banget nih ya ke sini gara-gara CNN. Ya Kak lagi pada nonton TV nih kayaknya ya teman-teman. Boleh banget nih ya kalau Kakak juga lagi cari kebaya nih Kak sekalian nih ya. Kita lagi spill-spill kebaya juga nih. Ya Kak di sini apalagi kita lagi banyak banget promo-promo nih teman-teman. Apalagi ntar jam 13.50. Ya Kak aku sekarang ngeracunin teman-teman yang baru masuk nih ya. Jam 13.50 Kak kita bakal ada flash sale ya Kak. Kita bakal ada flash sale gede-gedean. Kita bakal banting harga teman-teman ya Kak di beberapa etalase. Jadi buat kalian yang udah bergabung nih jangan kemana-mana ya. Tetap di sini ya Kak, stay di sini biar kita biar kedapatan flash sale kita nih. Karena bentar juga teman-teman. Teman, cuma di 10 menit aja ya. Untuk flash sale cuma di 10 menit aja nih. Jadi jangan kemana-mana. Oke, okay? Seperti itu. Dan juga nih buat teman-teman yang baru bergabung juga nih yang kesini gara-gara CNN ya Kak, boleh juga nih dibantu follow juga nih Kak ya untuk TikTok kita. Karena kita bakal rajin live streaming teman-teman. Ya kita bakal rajin live streaming Kakak. Kita setiap hari live kok. Jadi kakaknya bisa nonton terus ya. Nanti kalau misalkan kakaknya lagi butuh kebaya nih ya, seakan sewaktu-waktu kakaknya bakal lagi butuh kebaya, nanti bisa langsung kesini jadinya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi nih Kakak Ida. Kakak kemeja Aurel Coksu, Aurel coklat boleh. Oh, untuk Aurel Coksu, Aurel coklat tuh dia sama, teman-teman. Dia beda namanya aja ya. Dia beda namanya aja, Kak. Sebenarnya dia sama. Cuman pas itu tuh beda admin yang nge-up jadinya beda nama juga. Cuman dia sama kok, ya. Aurel Coksu, Aurel coklat dia sama Kakak. Aku akan spill juga ya. Aku akan spill juga ya untuk Aurel coklat. Nah, seperti ini. Ya, Kak. Untuk Aurel coklat, ya Kak, untuk Kak Ida. Untuk Aurel coklat ini dia ada di beberapa etalase ya. Di sini dia ada di beberapa etalase, teman-teman. Ada tipe lilit, ada tipe songket. Tipe lilit, tipe plisket dan juga tipe span. Nah, dia ada di beberapa etalase. Untuk si kode Aurel coklat ini dia juga ada kemejanya dan ada anaknya juga, Kakak. Seperti itu ya. Untuk yang plisket aku lagi pegang, ini ada di etalase nomor, coba aku pin ya. Untuk yang lagi aku pegang etalase nomor 20, sebentar. Oh, belum kemasuk etalase ya. Aku akan coba masukkan dulu ya, Kak. Nah, di etalase nomor 1, teman-teman ya. Yang lagi aku pegang ada di etalase nomor 1, seperti ini. Ya, untuk detailnya di kode Aurel Coklat. Untuk Kakak Ida, sebenarnya dia sama kok. Sebenarnya dia sama Kakak untuk motifnya. Ya, cuman pas itu kayaknya beda admin yang upload, jadinya ada Aurel Coklat, ada Aurel Coklat. Lalu dia sama kakak seperti ini. Ya, itu paduan coklat sama abu sedikit dan juga dasarnya warna hitam. Ya, Kak, untuk motifnya seperti ini, cantik banget ya. Untuk batik di sini kita pakai bahan polyester foil ya, Kak. Dia juga udah full furing kalau misalkan roknya juga ada furing. Ya, furingnya di kemejanya aja, teman-teman. Ya, untuk plisketnya ini juga dia stretch ya, Kak. Dia melar. Jadi walaupun kelihatannya dia kecil, ya Kak, walaupun kelihatan kecil tuh dia melarnya lumayan banget, teman-teman. Bisa sampai di BB80 mentoknya ya. Ini aku juga lagi pakai untuk rok plisket ya, Kak. Dan dia lumayan banget melar ya. Dia juga udah full karet di bagian pinggang. Jadi nyaman banget pastinya dipakainya. Seperti ini ya. Untuk kode Aurel Coklat untuk Kakak Ida. Dan Kakak Ika, namanya apa Kak? Oke, di sini malah. Oke, untuk kita juga ada kok di semua platform kita ada namanya sama kok. Ya, namanya sama kok Kakak. Untuk Kakak Ika ya, untuk Kakak Ika. Kakaknya udah klaim voucher belum nih? Jangan-jangan Kakak Ika belum klaim voucher nih ya. Mungkin Kakak juga boleh diklaim voucher dulu ya, Kak. Di bagian atas ini ataupun di keranjang kuning tuh di atas itu ada suka ada voucher, teman-teman. Kakak boleh klaim ya. Oke, makasih Kak. Oke, Kakak Ika, terima kasih kembali ya. Udah join dan juga komen-komen. Kalau mau cekot boleh. Oke. Okay? Dan kalau kalau Kakak Ika juga mau spill-spill di sini juga gak apa-apa. Kalau Kakak mau lihat langsung ya, mau aku langsung spill, boleh juga Kak di komen aja ya. Dan Kakak triple untuk rock plisket ada size gak Kak? Untuk rock plisket di sini kita all size, teman-teman ya. Rock plisket di sini kita all size ya Kak. Dia satu ukuran tapi dia melar. Dia nge-stretch ya. Dia nge-stretch teman-teman sampai di BB80-an ya. Sampai di BB80-an. Dia juga udah ada full karetnya di bagian pinggang ya. Untuk rock batik di sini kita semuanya all size ya, teman-teman. Oke, untuk rok batik semuanya kita all size. Seperti itu ya.
seperti itu ya, untuk kakak triple N. Ya kak, untuk rok basket kita all size, rok basket, rok lilit, dan juga rok span batik kita all size. Yang ada size hanya di rok songket aja. Ya kak, yang ada size di rok songket aja. Untuk rok songket ini ada di etalase nomor. Untuk songket kita punya 3 size teman-teman ya. Untuk songket etalase nomor coba ukupin ya. Untuk rok songket 25 teman-teman. Ya kak, untuk rok songket di etalase nomor 25, dia ada ukurannya. Ya kak, ada size dari M sampai ke double. Cuman dia gak ada XL. Jadi M, L, dan juga langsung ke double XL. Seperti itu ya. Kalau kakaknya pengen ada size, boleh ke etalase nomor 25. Ya kak, kakaknya boleh ke etalase 25. Rok plisket etalase berapa? Untuk kakak triple, untuk rok plisket ini kita ada di beberapa etalase. Etalase nomor 27, etalase nomor 1 juga ada ya kak. Untuk 1 ini dia banyak motifnya, kakak boleh cek juga. Dan di sana kakaknya bisa pilih plisket aja. Ya kak, jadi walaupun di etalase couple, kakaknya bisa ceket terpisah. Karena kita buat variasi terpisah juga kak, antara kemeja dan juga si roknya. Jadi kalau misalkan kakaknya pengen rok aja, itu juga bisa banget. Seperti itu ya. Untuk plisket ada etalase 1, lalu juga ada etalase nomor 27. Ya kak, aku bantu pin ya. 27 juga ada. Lalu juga di etalase couple keluarga juga ada kak, untuk rok plisket. Dan semuanya bisa di check out terpisah. Satu-satu bisa di check out. Seperti itu ya. Kalau misalkan kakak triple N lagi butuhnya roknya aja, itu juga bisa banget. Ya. Sebenarnya di etalase kebaya juga bisa kakak. Di etalase kebaya juga bisa. Karena untuk kebaya kita matchinginnya sama rok. Seperti itu ya. Dan untuk kakak Ida, kakak kalau dressnya mocha kayak dipakai kakak, bagusnya kemeja kode apakah yang cocok yang ada coklat-coklatnya juga? Oke, boleh banget nih. Kalau misalkan dress mochanya kayak warna yang aku pakai ini, kakaknya boleh ke kode AS coklat. Ya. Kakaknya boleh ke kode AS coklat. Coba aku ambilin dulu ya. Untuk di kode AS coklat ini. Nah, seperti ini kak. Ya. Ini cocok banget sama yang lagi aku pakai sekarang. Coba aku deketin ya. Nah, dan ini memang dominannya warna hitam. Ya kak, cuman dia ada paduan warna mokanya. Jadi ini matching banget sama yang lagi aku pakai sekarang kakak. Seperti ini, bisa di kode AS coklat ya. Seperti ini, ataupun SR hitam juga bisa. Karena sekarang pun aku lagi pakai SR hitam. Cuman SR hitam ini dia paduannya dengan coksu kakak. Bentar ya, aku akan ambilkan. Nah, sorry. Nah, ini untuk SR hitam, ini ada AS coklat. Kakaknya boleh pilih juga antara dua ini. Kakaknya lebih suka ke yang mana nih? Ya, aku punya dua rekomendasi buat kakak Ida. Ada AS coklat dan juga ada SR hitam. Seperti ini, kakaknya lebih suka yang mana nih? Boleh di komen-komen juga ya. Kakaknya boleh di komen-komen juga lebih suka yang mana. Seperti ini ya, ada di dua ini kakak. Untuk Aurel Coksu sebenarnya juga dia bisa ya teman-teman. Untuk Aurel Coksu sebenarnya dia bisa juga. Coba aku bakal ambilin dulu. Untuk di kode Aurel Coksu atau Aurel coklat ya. Nah, seperti ini. Aku akan coba ambilkan di contoh kemeja mungkin ya. Di sini aku ada contoh kemejaan kak. Nah, ini untuk Aurel coklat. Nah, jadi aku ada beberapa rekomendasi untuk kakak Ida. Ada Aurel coklat, ada AS coklat, ataupun SR hitam. Tuh, kakaknya lebih suka yang mana nih? Ya, antara tiga kode batik kita ini. Ya, kita di sini warnanya lengkap, teman-teman. Ya, di sini kita warnanya lengkap banget. Untuk semua warna kebaya kita ada. Ya, kak, jadi kakaknya sebutin aja kebayanya punya warna apa, biar aku bisa bantu cariin yang matching dengan warna kebayanya. Seperti itu ya. Dan untuk kakak Ida, ada di tiga pilihan ini. Kalau menurut aku pribadi, mungkin kakak boleh ke AS coklat mungkin ya. Kakaknya boleh ke AS coklat kakak. Seperti ini. Ya, dia cocok banget. Dan karena si warna hitam pun dia ini warnanya netral ya. Jadi ke semua warna pun dia cocok. Seperti itu kakak. Oke, boleh dipilih-pilih juga ya. Di antara ketiga kode ini teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan yang lagi aku pakai sekarang ini ada di kode SR hitam, dia pun matching. Ini juga ada ke mejanya. Nah, seperti ini, Kak. Ya, kalau misalkan mau ke mejanya aja itu bisa juga. Di sini kakaknya bisa check out terpisah. Jadi walaupun di etalase itu dia couple, kakaknya bisa terpisah juga check out-nya di kemeja aja atau di roknya aja, seperti itu. Kalau dress berarti kan nggak butuh rok ya, teman-teman. Kalau dress kan berarti kakaknya nggak butuh rok, berarti kakak di kemejanya aja, seperti itu. Oke. Okay? Tuh kak Ida boleh dipilih-pilih, nanti langsung aja digerucepin check out payment. Mumpung sekarang kita lagi ada promo nih kak ya. Mumpung di semua etalase kita lagi ada promo ya kak, dari mulai 10 sampai ke 30% teman-teman. Ya, jadi kakak boleh cek juga. Untuk yang tadi ada kode-kodenya tadi itu ada di etalase nomor, coba aku bantu pin ya. Di etalase 28 ada mungkin ya. Itu bisa di check out terpisah ke meja aja atau satu.
atau di Telkomsel nomor 1. Ya kak, di Telkomsel 1, coba aku bantu cek juga ya. Untuk Cute Smile juga terima kasih nih kak udah tetap layar ya kak. Kalau kakak Cute Smile mau di komen-komen juga boleh banget nih, mau ditanya-tanya lagi ya kak, atau mau repeat order juga boleh banget ya kak. Ya, untuk yang satu itu dia ada Aurel Coklat ada, SR Hitam ada, dan AS Coklat, oh habis ya AS Coklat ya. Oke, Aurel sama SR ada kak. Aurel Coksu sama SR Hitam ada ya. Di Etalase nomor 1 buat kakak Ida seperti apa ya. Dan untuk Cute Smile, kakak kemeja yang cocok untuk cowok umur 24 ada kakak. Ada banget. Di sini kalau misalkan kakaknya buat remaja nih ya, untuk batik-batik di model remaja itu kakak boleh ke kode kemoceng ini kak, di motif terbaru kita. Ya, ini kode kemoceng bisa buat tua muda teman-teman, buat anak muda, buat orang tua, buat couple keluarga, ini bisa banget. Ya, untuk umur 24 seperti ini. Ya, di kode kemoceng bisa, atau juga di kode AS. Ya kak, biasa tuh banyak yang ngambil AS buat anak muda itu teman-teman. Sebentar ya, untuk kode AS dia seperti ini. Yang tadi, ya, untuk kode AS di sini ada AS Navy, AS Coklat, AS Maroon. Ya kak, ini aku lagi contohin AS Coklat. Nah, ini juga dia dominan hitam. Nah, jadi biasanya tuh cowok-cowok tuh suka hitam. Ya, teman-teman ini juga bisa nih untuk si AS Coklat ini. Ya, Kak, AS Coklat ada kemoceng sage. Ya, Kak, untuk etalasenya ini ada di etalase nomor. Untuk yang AS ini ada di etalase 20. Coba ya, aku bantu pin. 29 ada, Kak. 29. Dan untuk yang kemoceng ini etalase nomor 2627. Ya kak, 2627 ada. Ya kak, 2627-29 ya. Untuk kode yang bisa dipakai buat umur 24. Ternyata ya. Untuk kakak Cute Smile, boleh dipilih nih kak antara dua ini, kakaknya lebih suka yang mana. Atau juga boleh ditanya langsung nih ke cowoknya, ajak join juga live streaming kita. Atau di screenshot juga boleh dikirim, nanti lebih suka yang mana nih cowoknya. Seperti ini ya. Untuk kakak Cute Smile, antara AS Coklat dengan kemoceng sage. Seperti itu ya. Dan juga ayo teman-teman, ternyata udah mulai nih ya. Untuk flash sale kita udah mulai teman-teman. Flash sale kita dari etalase 1 sampai 2, etalase 2 sampai 8. Ya kak, dari etalase 2 sampai dengan etalase nomor 8 dia lagi ada flash sale, lagi ada banting harga. Ya kak, diskonnya up to 40% teman-teman. Ayo boleh dicek juga ya. Rok batiknya model span ya kak. Untuk roknya di sini kita ada pleats cap, ada lilit. Ya kak, ada pleats cap, ada lilit. Untuk span dia beda lagi kakak. Ya, aku akan bantu spill juga ya untuk roknya. Namun untuk rok pleats cap ini dia memang pasti pakai itu ngespan. Ya, untuk rok pleats cap dia pasti pakai memang ngespan, tapi dia tuh spannya bukan yang bikin ngerasa ngetat ataupun ketahan gitu kak. Dia pasti pakai jalan ataupun dipakai gerak pun masih leluasa dan juga nyaman. Nah, untuk roknya ada pleats cap, ada juga lilitnya. Nah, kalau misalkan lilit mungkin lebih fleksibel lagi ya, kalau misalkan lilit, karena dia itu kan masih berbentuk kain ya, masih berbentuk kain, jadi kita bisa atur aja sendiri, mau longgar, mau kenceng, kita bisa atur sendiri, seperti itu kakak. Ya, untuk yang pleats cap etalase 27, untuk yang lilit etalase 26. Ya kak, untuk pleats cap dia emang pasti pakai tuh ngespan, jadi cakep banget teman-teman, bikin kesan ke kita itu kecil. Ya kak, seperti itu. Still yang lilit boleh, untuk lilitnya dia seperti ini. Sebentar ya. Ini untuk yang lilitnya, aku akan coba lepas dulu ya. Ini untuk yang kode kemoceng sage di rok lilitnya kakak. Nah, seperti ini. Untuk rok lilit ya. Itu masih berbentuk kain gitu, teman-teman. Jadi kita bisa atur sendiri aja. Itu dengan lebar 150 dengan panjang di sekitar 100 cm. Seperti ini ya. Ada di etalase nomor 26 berarti ya, kalau misalkan yang lilit seperti itu. Ya, kak, dan untuk Kimi, kakak ada warna sage di patung. Etalase berapa? Untuk sage di patung, untuk yang mana kakak? Untuk yang gamis atau yang sebelahnya? Karena di sini untuk yang gamis ini di warna lime, untuk yang tunik ini di warna mint. Nah, kakaknya mau yang di etalase berapa? Ya, mau yang di warna apa? Boleh komen. Ya, kak, antara warna lime atau di warna mint, kakaknya boleh komen. Karena di sini yang belakang itu dia ya, gak ada warna sage ya, kak. Mungkin mirip-mirip dengan sage ya, kakak boleh komen lagi laki ini. Ya, Cute Smile gak suka yang bisa dicontohin kakak yang pakai lilit. Untuk contohin lilit bisa. Untuk lilit tuh dia, nah dan juga untuk setiap pembelian rok lilit itu kita sudah include sama ringnya kak, ring roknya. Ya, kalau misalkan pakai lilit itu biasanya aku tuh ada dua cara, bisa pakai ring, bisa non ring juga. Ini coba aku contohin yang pakai ring, coba kali ya. Nah, ini kakaknya boleh dipanjangin sebelah ya. Di sini aku yang kanan, mungkin di teman-teman kiri ya. Di sini boleh dipanjangin sebelah, boleh kanan kiri ya kak. Nanti untuk yang sebelah pendeknya kakak pasin, kakak tarik ya kak, kakak pegang dengan tangan satunya lagi seperti ini.
Nanti untuk yang sisi satunya lagi yang panjang, kakak boleh lilit ke belakang, ya kak. Kakak boleh lilit ke belakang. Nanti geser-geser aja teman-teman. Nah, kakak boleh lilit seperti ini, ya kak. Nanti untuk ringnya kakak masukin lewat tali ini, ya kak. Untuk ringnya kakak masukin lewat tali ini. Coba aku ambil ringnya dulu ya. Coba aku ambil ringnya dulu nih kakak. Kak Fitri, boleh tolong ring kak satu kak. Ring ini. Oke, aku akan coba ambilkan dulu ya untuk ringnya biar nyentuhin langsung untuk Cute Smile. Dan untuk aku kini gummy slime boleh. Untuk gummy slime ini ada di etalase nomor sebentar. Untuk gummy slime ada di etalase nomor sebentar ya. Aku bantu spill juga nih untuk kakaknya. Nah ini untuk kakak ringnya kira-kira dia seperti kakak. Untuk ring roknya seperti ini. Ya, nanti kakak talinya boleh dimasukin kayak gini kakak. Coba aku deketin ya. Nah di sini kan gini ya teman-teman. Kakaknya dari dalam ya kak ke sini. Nanti sini lagi. Nah kakak tarik seperti ini. Ya, kakak tarik terus sampai di sini nanti. Nah, kakak ntar bentuk lilit aja di sini. Kakak terserah mau lilitnya sampai segimana. Ya, kakak gini. Nanti sisanya ini kakak boleh ikat ke belakang. Kakak boleh ambil ke belakang dan disatuin sama yang tadi tali satunya. Kakak satuin sama tadi tali satunya lagi. Nah, nanti kakak ikat aja dan ikatannya dimasukin ke dalam biar lebih rapi. Biar lebih rapi. Nah, sepertinya kak. Ya, untuk contoh pakai rak lilit udah jadi. Gampang kok teman-teman. Pakai rak lilit juga gampang kok. Ya, nanti lilitnya di rapi-rapihin sedikit aja. Tuh, saat ini ya, udah ada include ringnya. Kita sudah include ringnya. Kakak nggak perlu beli ring lagi seperti apa ya. Untuk kakak Cute Smile gitu ya. Untuk cara pakai rok lilit. Oke, bisa dipakai ke kondangan, bisa juga untuk wisuda ya kak. Bisa dipakai segala acara seperti itu. Ini untuk include ringnya seperti ini. Dia tuh warna gold gitu teman-teman. Jadi cantik banget nih ya. Seperti ini kak. Oke, semoga... Kakaknya paham ya, kalau misalkan ada yang ditanyain lagi boleh kok tanyain aja. Untuk Akimi gummy slime di etalase nomor. Untuk gummy slime, nah etalase 10 kakak ya. Etalase nomor 10 ya kak, etalase 10. Nah untuk yang warna lime ini aku lagi gak bisa deketin ke kakaknya karena sampelnya lagi dipakai patung kakak. Jadi aku akan coba spill di warna lain dulu ya. Untuk etalase nomor 10 nya aku akan spill mungkin di warna mocha. Nah juga warna gak kalah cakep kakak. Sebentar aku akan ambilkan. Nah, di kebaya gamis Kenza. Seperti ini, ya. Untuk kakak Kimi ya, etalase nomor 10. Roknya enggak transparan kakak, enggak aman ya. Untuk roknya enggak transparan kok, aman. Ya, kak. Oke, kakak Cute Smile, aman ya. Untuk rok kulitnya kita enggak transparan kok. Dan ini untuk kakak Kimi, etalase nomor 10. Di sini pun kita udah ada untuk gamis terusan atau gamis kebaya, untuk kebaya terusan atau kebaya gamis kayak gini. Ya, kak. Untuk bahannya sendiri kita pakai bahan tile spangle dimix sama bahan tutu di bagian dada dan di bagian tangannya. Ya, kak, untuk bagian tangan itu dia tipe lengan trompet, jadi ada karet di bagian tengah dan ada dua layer gini, teman-teman. Ada bahan tile, ada bahan tutunya juga seperti ini, ya. Dan juga di ini ada payetnya di bagian depan. Ya kak ya, ada payetnya di bagian dada jadi buat pemanis juga nih. Dan etalase 10 ini dia tipe kebaya yang full payet gitu teman-teman. Ya, jadi kalau kakak lagi cari kebaya yang mewah ya kak, yang elegan, kakak boleh nih etalase nomor 10 kita. Dia juga ada tali pinggang jadi bisa nyesuaiin dengan bentuk badan juga. Ya kak, untuk panjangnya itu sekitar di 137 cm ya kak untuk bagian depan. Dan untuk di bagian belakangnya dia punya red slatting. Seperti ini ya, ada di etalase nomor 10 ya kak untuk kakak Kimi. Nah, ayo teman-teman tinggal di 1 menit lagi kak ya, tinggal di tinggal di 1 menit lagi ya teman-teman untuk waktu flash sale-nya ya kak, sampai di jam 2 siang aja teman-teman. Ayo flash sale tinggal di 1 menit lagi sampai di jam 2 siang aja. Ayo buat teman-teman langsung digercepin ya kak, langsung digercepin check out payment ya kak sebelum harga berakhir. Ayo tinggal di 20 detik terakhir ya kak, 20 detik terakhir ya kak, ini sudah berakhir kakaknya, jangan sampai ketinggalan ya kak, karena ini harganya lagi murah-murah banget teman-teman. Ya, harganya lagi murah-murah banget, cuma di 100 ribuan aja. Ya, Kak. Harganya cuma di 100 ribuan aja, teman-teman. Kapan lagi coba ya dapetin kebaya dengan harga yang semurah itu? Eh, Kak, tinggal di 5 menit, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Udah habis. Ya, teman-teman, untuk flash sale sudah berakhir. Ayo, buat kakaknya yang belum kedapatan tenang aja. Buat kakaknya yang belum kedapatan tenang aja karena kita bakal adain lagi flash sale-nya di sesi-sesi berikutnya nanti, ya. Dan untuk terakhir untuk kakak safety, kayak yang pakai etalase berapa? Aku pakai etalase 19 kakak ya. Aku pakai etalase 19 di kebaya 20 di kebaya Zara.
Ya kak, di kebaya Zara warna mocha. Di sini aku lagi pakai size L, teman-teman. Ya kak, aku untuk BB TB LD sudah tertera di sini. Ya kak, BB 58, TB 164, LD 85. Kalau misalkan kakaknya 11, 12 sedangkan aku, itu sebenarnya masih bisa M. Sebenarnya tuh aku pakai M, teman-teman. Cuma di sini di display adanya L, jadi aku pakai L dan dia pun nggak kelihatan kebesaran ya. Masih aman, masih kelihatan ngepas seperti ini, oke? Okay? Untuk kakak safety, langsung 20 kakak. Aku lagi pakai warna mocha. Oke, okay. Ayo buat teman-teman ya, untuk sesi live kita saat ini sudah berakhir. Buat kalian yang pengen spill spill lagi, boleh banget di sesi berikutnya kita nanti jam 3 sore. Oke, okay. Untuk sesi kali ini kita bisa akhiri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah komen-komen, yang sudah like, dan juga sudah check out juga. Terima kasih banyak. Dan juga aku mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap salah aku live streaming. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya jam 3 sore. Oke, okay. Kita akhiri dulu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.